Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Mania. Pagi ini saya berada di Terminal Bus Pasir Hayam Kota Cianjur. Nah, pada momen pagi ini saya akan melakukan perjalanan dari Cianjur menuju ke suatu daerah Kadupandak. Akan mengincar naik bus yang katanya tinggal satu-satunya ini Sobat Mania. Tujuan ke Kadupandak. Nah, ini saya mau survei dulu nih, ada nggak busnya? Menurut info sih jadwal keberangkatan itu pagi hanya dua kali, jam 7 sama jam 9. Yuk coba kita lihat dulu ke dalam. Ayo Mr. Paul, kita cek dulu busnya. Infonya sih PO-nya itu Mulia Jaya. Nah, itu ada depan saya nih. Katanya jenis busnya itu bis moncong sama bus medium, ada dua. Tinggal dua saja tuh sebenarnya. Tapi yang bus moncong itu tinggal satu-satunya. Bus legend di Sukabumi. Di Cianjur. Ini dia. Di Terminal Pasir Hayam ini merupakan tempat keberangkatan tujuan ke berbagai wilayah di Cianjur bagian selatan. Ada angkutan elap, di antaranya tujuan ke Cijati, kemudian ke Ciogong, Cindang Barang, Cidaun, Jayanti, Cijampang, Leles, dan sebagainya, sampai ke Kelapa Nunggal. Di Cikadu juga ada. Ini ada bus Marita, tujuan Jakarta Kampung Rambutan Cianjur. Ya, Marita, ramai di dalam terminal bus Pasir Hayam. Nah, ini sebenarnya bisnya nih. Entah ini yang jalan jam 7 atau jam 9. Ya, kalau yang jam 7 katanya jenisnya bis moncong. Yang seperti saya naiki di Papandayan. Misi Pak ke Kadupandak. Jalan Pak. Kadupandak. Ada tuh. Yang sebelah Pak. Jam berapa jalannya Pak? Oh, jam 7. Yang ini sebelah mana bisnya? Ini loh jalannya loh. Ini ya? Iya, jam itu yang kuning. Yang kuning mana, Pak? Itu kan depan itu ada jalan. Oh, iya, no, ada bis moncong tuh. Wah, udah ngetem dia. Wah, di ujung. Yo. Ayo, guys, pindah, guys. Pindah mobil. Iya, pindah mobil. Oke, saya pindah mobil dulu. Ya. Oke. Ternyata ada bisa di depan sebelah mana. Alhamdulillah nih. Bis moncong. Ya, inilah suasana pagi di Terminal Pasir Hayam Kota Cianjur. Banyak dipadati oleh angkutan umum jenis mikrobus elap. Nah, ini dia Sobat Mania. Bis moncong tujuan Kadupandak. Wah, ini paling langka nih dan unik. Kadupandak. Ya. Ya, ini Sobat Mania, yang tinggal satu-satunya. Jalan jam berapa, Mang? Jalan jam berapa? Ya, jam 7. Mau sarapan dulu? Iya, Pak, di depan. Oh, iya. Pak, ini tinggal satu, Pak, bisnya katanya. Iya, tinggal satu. Paling pagi, mantap. Ini dia, bus moncong. Seperti helikopter naiknya. Ya, itulah bus moncong yang akan saya naiki tujuan Cianjur Kadupandak. Mantap jiwa ini. Akhirnya kesampaian juga nih Sobat Mania. Incaran saya berburu bus moncong yang cuman satu-satunya berada di wilayah Cianjur, tujuan Kadupandak. Jarak tempuh dari Cianjur ini menuju Kadupandak ditempuh sekitar 76 sampai 78 km. Jauh juga ya. Nanti menyusuri kebun teh Sukanegara, jalur eksotik pegunungan. Pokoknya ini nanjak gunung terus dah sebenarnya. Nah, itu ada jet look yang setia menemani. Nah, ini interior bus moncong atau bus kapsul. Wah, rapi ya sebenarnya. Setnya ada berapa nih ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11, 12, 13, 14, 16. 16 seat. Jadi rute bus jurusan Cianjur Kadupandak ini setelah berangkat dari Terminal Pasir Ayam masih berhenti mengetem di bundaran. Nah, ini seperti biasa setiap jenis angkutan umum tujuan Cianjur ke tujuan Cianjur Selatan ini ngetem di sini. Nah, ini dia sobatnya. Nah, ya, mesinnya menggunakan mesin pumplung atau ragasa. Mantap nih sobat mania. Mulai berangkat jam 07.04. Jadi bus ini kalau penumpang nggak mencari di penumpang dalam terminal, adanya di luar ya, ngetemnya di bundaran atau di Tol Serba. Terkenal tuh Tol Serba. Jarak tempuh perjalanan saya dari Cianjur menuju ke Kadupandak ditempuh 73 km, luar biasa ini. Dengan waktu 2 jam 41 menit, jauh juga ya. Nah, jalur rute yang dilalui nanti akan melewati Sukanegara, Jalan Raya Cibubur, Cilaku, kemudian masuk di Buahwa tuh kayaknya weh itu di Cisuren. Dan mau ayam mobil Ciguha. Srogol, Cibubur. Campaka, Kecamatan Campaka. Sukanegara Campaka. Selama corona pengaruh nggak, Mang? Turun ya? Iya, kalau sawah juga nggak ada. Dua, tiga. Nah, melewati perlintasan kereta api. Terakhir dari Pasir Ryan jam berapa nih bis yang kata aduk terpandang? Terakhir mana jam? Maghrib. Wow. Biasanya sampai malam juga ada. Biasanya. Kondisinya gini maghrib jam 4 malam. Oh, berhubung selama COVID, jadi hanya sampai sore jam 4. Tadinya sebelum corona sampai malam ada. Sekarang melewati Cilaku, Puskesmas Cilaku. Ya, perbatasan dengan Kecamatan Cibubur. Ya, sewa. Tidak penumpang naik. Sekarang masuk kota Cianjur, Cibubur. Nah, bus ini
terasa seperti di kabin helikopter. Karena ini moncong ya sebenarnya. Mantap. Nah, sudah berjalan 44 menit dari Terminal Pasir Hayam Kota Cianjur. Sekarang memasuki jalur eksotik Cibeber. Jalur ini merupakan jalur ke semua jurusan angkutan elap maupun bis medium dari Pasir Hayam ke Cianjur Selatan. Nanti berpisahnya ada yang di Sukanegara, ada yang di Cijati dan lain-lain. Jadi ini merupakan jalan utama atau jalan provinsi. Mantap nih. Mesinnya umplung, ragasa, jos. Sini naik jetlog pernah waktu malam-malam tahun lalu waktu ke daerah Cidaun Sindang Barang. Luar biasa tuh sebetulnya perjalanan saya dari Star Pasar Rebo malam jam 10:30. Perjalanan dari Pasar Rebo sampai Cidaun ditempuh sekitar 7 jam. Mantap, dengan jarak sekitar 200 km. Karena ya lewat jalan seperti ini naik turun gunung, jadi nggak bisa ngebut. Perbatasan antara Kecamatan Buber dengan Kecamatan Campaka. Di Pasar Campaka Cidadap. Sekarang memasuki Kecamatan Campaka. Sudah berjalan 1 jam 20 menit berangkat dari Pasir Hayam Cianjur. Ya, di depan adalah perbatasan antara Kecamatan Campaka dengan Kecamatan Sukanegara.
Dulu kadu pandak waktu rusak kayak gini nggak? Lebih parah. Lebih parah. Guys, tadi ada bis jurusan Warung Awi, daerah mana tuh, Bang? Daerah sini. Daerah sini. Jalur Warung Pandang. Oh, iya, Bang. Jauhan mana? Ya, sama. Oh, sama. Cuman belok. Oh. Selisih berapa kilo sama kalau di Pandang ke Warung Awi? Sama. Berapa? Oh. Sama aja berarti. Kalau belok kanan, jalannya bagus. Nah nih papasan sama dua elep. Jam mepet. Alat di Jampang. Di Jampang rame alatnya ya. Di mana tuh di Jampang? Penuh sampah, tempat cuman ada. Enggak jauh dari sini. Jauh yang barang. Oh, sudah barang. Oh. Ada penumpang. Mana nih? Ya, kan ada sebelah kanan ada tanaman kopi. Mina, untuk BBM, Jalan Raya Sukanegara, Rest Area Cikerepek. Oh, jalannya meliuk-liuk. Akhir itu menuju ke bisa juga tembus ke Gunung Halu. Kalau elap Gunung Halu Pasir Ayam ada nggak? Halu ada nggak ada
Kalau ini balik lagi jam berapa? Jam 12. Sampainya jam 4. Oh. Sendiri emang? Setoran. Oh. Nah, lewat proses masukan negara. Di sini ya pisahnya ya? Jadi kalau mau ke Kadupandak ini berpisah di sini sebenarnya di pasar Jalan Raya Sukanagara. Kalau lewat jalan itu adalah menuju ke sana juga, Cianjur Selatan. Nah, itu pasar Sukanagara. Oh, di sini berpisahnya. Khatam dulu, Bang. Ya, bentar. Iya, ngawa. Terus sama dah. Pulang belanja. Mana nih, Mang? Ini tarik. Oh iya. Oke, sobat mania. Demikian perjalanan saya pada edisi part 1. Saya akhiri di Sukanegara. Nanti akan bersambung di part 2. Nah, ini adalah akses yang mau menuju ke Sindang Barang. Ya, sebenarnya ini perjalanan saya bersambung part 1 sampai di Pasar Sukanegara. Nah, nanti selanjutnya menuju ke Jalan Kadupandak. Ini adalah berpisah di Pasar Sukanegara sebenarnya, yang penghubung ke Sindang Barang dan wilayah Cianjur Selatan lainnya sampai ke Cidaun. Ya, ini bisnya nih, bis moncong. Luar biasa nih. Lawan, ngapain tuh?